Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Dezan Craft, channel seputar pisau dan bilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di mana saja teman-teman berada senantiasa dalam keberkahan, kesehatan dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman yang masih senantiasa menyaksikan konten-konten dari channel YouTube kami. Silakan di-subscribe agar senantiasa update review terbaru produk-produk dari Dezan Craft. Dan kali ini Dezan Craft hadir dengan produk-produk yang baru saja ready. Sudah nampak di hadapan kita teman-teman, ada beberapa produk yang akan kita review. Langsung saja, 10 pcs mini tanto ready teman-teman. 10 pcs, hanya 10 pcs mini tanto. Nah, detailnya seperti ini. Mini tanto, cakep, rapih, ganteng. Mari kita kupas spesifikasi detailnya teman-teman. Ini mini tanto, material bilahnya menggunakan baja sub 9 ya. Baja sub 9, panjang bilah di 14 cm, bagian terlebarnya 2,1 cm, ketebalan di 4 mili. Gagangnya menggunakan kayu sonokeling, gagang sarungnya full kayu sonokelingnya. Ini geometri bilahnya single bevel ya, jadi yang di satu sisi menggunakan bevel, yang satu sisinya flat. Nah, rata, satu sisinya rata. Cakep teman-teman. Tampilan digenggam seperti ini. Finishing bilahnya semi minor ya. Ganteng pokoknya. Ini hanya ada 10 pcs. Mini tanto. Ini aplikasinya multifungsi ya teman-teman ya, buat pegangan sehari-hari juga oke nih. Masuk kategori senjata juga bisa, masuk ganti pisau multifungsi juga bisa. Cakep, rapih dan serbaguna. Mini tanto 10 pcs. Singkat saja. Hanya 10 pcs ya teman. Harganya Rp140.000 satu pcs mini tanto dan sudah lengkap dengan sarung satu set ya. Rp140.000. Hanya ada 10 pcs dan bagi teman-teman yang berminat untuk menambah koleksinya langsung hubungi nomor WA yang tertera di video. 10 pcs mini tanto. Baja sub 9, panjang bilah di 14 cm, terlebarnya 2,1 cm, ketebalan di 4 mili. Silakan teman-teman. Kemudian kita geser. Nah, ini limited edition semua nih. Tampilannya ada 3 pcs ya teman-teman. Pisau dapur Japanese style nih. Japan style. Material bilahnya baja circle HSS. Ini panjang bilahnya di 18 cm yang ini, 18 cm. Kemudian bagian terlebarnya 4,5 cm, ketebalan di 2,5 mili. Untuk iris-iris cakep ya, 3 mili lah. Gagangnya kayu buljati kombinasi sonokeling. Ini yang bikin mahal nih finishing bilahnya teman-teman. Finishing bilahnya ini real hamon ya, hand sanding real hamon. Jadi garis sepuhnya ini menggunakan clay, hamon clay. Cakep, limited ini. Ini tidak bisa massal kalau bikin kayak gini. Ini harganya Rp400.000. Sarungnya cakep. Sarungnya brul jati. Pisau dapur Japan style. Hamonnya teman-teman. Ini garis sepuhnya ini hamon, real hamon hand sanding ya. Kemudian kita geser yang sini. Pisau dapur Japan style, panjang bilah 21 cm. Material bilahnya masih menggunakan HSS circle ya. Panjang bilahnya 21 cm. Bagian terlebarnya 4,5 cm, ketebalan di 3 milian. Sama, gagangnya burul jati kombinasi sono. Ini
cakep sekali nih. Hamonnya mirip-mirip dengan pakem katana ya, hamonnya, real hamon. Pisau dapur Japan style, ah cakep sekali. Yang ini 450.000. Geser yang terakhir, yang paling panjang ini, pisau dapur Japan style. Ini detail hamonnya teman-teman. Ah, cakep sekali ya. Panjang bilah 25 cm yang ini. Ini bahan bilahnya baja kikir. Masih dengan kayu burul jati, sono, dan ininya juga burul jati. Ah, cakep sekali. Yang ini harganya Rp450.000. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menambah seri-seri pisau dapur Japan style nih. Cakep sekali. Nah, habis ini kita review ketajamannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tampilan depannya ya, mini tandonya. Kita review ketajamannya ya. Ya, tes tipis-tipis aja nih. Ini tando baja sub 9, panjang bilah 14 cm, terlebar 2,1 cm, ketebalan di 4 mm. Sono keling, paksinya di pin, kemudian pakai hollow pin. Finishing bilahnya saya mirror ya, tuh HP-nya itu. Tajamnya seperti ini. Bismillah. Halus. Sudah dengan sarung kulit. Sarung full kayak sano kelik. Cakep ya. Ini hanya Rp140.000. Cepet-cepetan ya. Segera hubungi nomor WA yang tertera. Rp140.000 mini tanto. Nah, kita masuk ke review ketajamannya. Ini barang-barang limited ini. Pisau dapur real hamon ya. Hamonnya ini real. Garis puhnya ini menggunakan metode clay. Real hamon hand sanding. Finishingnya hand sanding. Jadi manual. Panjang bilah 18 cm, terlebar 4,5 cm, ketebalan di 3 mm, 2,5 mm ke 3 mm ya. Burul jati, kombinasi sono keling. Pisau dapur Japan style. Halus sekali, tajamnya halus. Sarungnya menggunakan kayu burul jati. Cakep ya. Yang ini Rp400.000. Berikutnya ini masih dengan pisau dapur Japan style real hamon hand sanding. Bahannya masih menggunakan HSS Circle. Ini panjang bilah 21 cm, terlebar 4,5 cm, ketebalan di 2,5 mm. Burul jati sono keling. Singkat saja yuk. Tajamnya halus. Yang bikin cakep nih loh, real hamonnya hand sanding nih, cakep. Sarungnya burul jati. Pisau dapur Japan style, cakep ya. Ini Rp450.000. Yang ini yang paling panjang nih, 25 cm. Ini untuk filet-filet ikan enak ini. Kalau ini baja kikir, real hamon, 25 cm, terlebar 3 cm, ketebalan di 3 mm.
Burul Jati, sono keling. Juga dengan sarungnya Burul Jati. Kita tes tajamnya. Panjang belah 25 cm. Halus teman-teman. Japan style pisau dapur nih. Dan sendingnya kelihatan kan? Rilamannya nih. Garis puhnya nih. Cakep. Persis makam katana itu ya, ambonnya ya. Rp450.000. Silakan bagi teman-teman yang berminat langsung hubungi nomor yang tertera dan kita lanjut via Japri di WA. Demikian konten kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.